gemes banget. Intip potret gaya pacaran ala Ranti Maria dan Rain Wijaya. Pasangan muda Ranti Maria dan Rain Wijaya tampaknya masih nyaman memadu kasih. Walaupun usia Ranti Maria dan Rain Wijaya terpaut perbedaan 4 tahun, tetapi perbedaan itu tampaknya tak menjadi beban bagi keduanya. Terbukti dari usia hubungan Ranti Maria dan Rain Wijaya pun sudah memasuki 2 tahunan. Ranti Maria dan Rain Wijaya pun masih mau membagikan momen berduaan mereka di sosial media. Apalagi Rain Wijaya kerap membagikan momen berduaan mereka di kanal YouTube-nya. Seperti di salah satu konten YouTube-nya, ketika Ranti Maria dan Rain Wijaya seharian melakukan pemesanan makanan melalui drive-thru 25 Juni 2021 silam. Mereka mengelilingi tempat makan fast food yang menyediakan drive-thru. Yang uniknya, mereka akan memesan menu yang dipesan oleh pengendara mobil sebelumnya tanpa bertanya menu yang mereka pesan apa. Demi melakukan konten seru ini, Ranti Maria dan Rain Wijaya pun sengaja mengosongkan perut mereka. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya hanya untuk makan dan minum pesanan orang lain. Dalam video muncul saat Ranti Maria dan Rain Wijaya sudah pergi ke 2 tempat tetapi hanya mendapatkan pesanan es krim dan kentang goreng. Ini adalah salah satu dari momen kocak yang dialami keduanya. Hal ini membuat keduanya tertawa lantaran dari jam 12 siang hingga jam 3 siang mereka belum mendapatkan makanan berat yang harusnya dimakan untuk makan siang. "Lapar banget guys," ucap Rain Wijaya dengan wajah memelas. "Semoga dia pesan ayam banyak," timpal Ranti Maria. Mereka pun lanjut pergi ke tempat ketiga. Bak dapat keberuntungan bertimpa-timpa. Rupanya pengendara sebelumnya memesan makanan berat di mana mereka memesan nasi dan ayam goreng. Hal itu membuat Ranti Maria dan Rain Wijaya berteriak saking senangnya. Mereka pun tak bisa menyembunyikan senyuman di wajah mereka. "Sumpah lapar banget guys, kita udah keluar dari jam 12-an sampai jam 3 baru dapat makan yang benar," ucap Rain Wijaya. Setelah itu pun, baik Rain Wijaya dan Ranti Maria pun sibuk makan dengan raut muka bersyukur. Tampak keduanya makan dengan lahapnya. Dari sepanjang perjalanan, Ranti Maria terlihat manja di depan Rain Wijaya. Begitupun Rain Wijaya tampak begitu natural di depan Ranti Maria. Ide unik dari konten ini disambut sangat baik untuk para penggemar. Bagaimana tidak? Aksi keduanya pun dianggap sangat menggemaskan. Para penggemar juga merasa hubungan mereka patut diberi gelar couple goals. Mereka juga berpendapat gaya pacaran mereka adalah tipe gaya pacaran yang tidak alay. Ranti depan Rain manja banget. Rain juga nanggepinya kayak yang suka banget. Kawal nyampe halal. "Sumpah, gaya pacarannya gak alay, natural banget. Sehat selalu kalian berdua, langgeng ya. Couple favorit terbaik sepanjang masa. Serasi banget Kak Rain sama Kak Ranti. Ganteng dan cantik, cocok banget sumpah gak bosen. Nonton vlognya sampai berulang-ulang, baper parah. Langgeng terus kalian, berdua. Idola aku banget. Sumpah pengen ketemu kalian berdua. Sukses dan sehat-sehat selalu Kak Rain Kak Ranti, GBU." Seru, lucu, gemes, sweet. Gaya pacarannya gak alay. Apa adanya no jaim-jaim. Pokoknya harus kudu wajib sering-sering ngonten berdua. Langgeng raraku love you pul pokoknya. Suka banget dari sekian artis ini doang yang pacarannya gak lebay. Benar-benar menikmati gak sekedar konten. Suka banget. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.